Ini tidak ada di buku. Soal dari Mister. Nah, Jadi Mister. langsung kamu ukur. Mister, kalau Ya. nggak ada buku tulis, boleh tulis di kertas ini. Boleh. Tapi kertasnya jangan hilang loh ya. Ya. Mister, aku kerjain di foto Mister, kalau Mister Ferdian. Kenapa, kenapa? Harus difoto apa enggak ini? Nantinya, iya nantinya tuh. Mister Ferdian. Iya. Nggak jadi. Loh, nggak jadi, PHP. Mister, apa itu PHP? Memberi harapan palsu, manggil-manggil tapi nggak ada apa-apa. PHP nggak tahu. Mister. Iya. Disuruh apa? Loh, mengukur sudutnya berapa pakai busur derajat protractor. Ditulis di buku tulis. Iya, di buku tulis. Oke. Ih, bahannya apa tuh? Ini kayak... Ya, kita coba dulu ya. Tiffany, yang A berapa, Tiff? Oke. Berapa derajat ketemunya? 90. Iya, 90. Wong sudah dibocorin Kenny. Besar. 90 derajat. Ngecip. Iya, ngecip. Yang B... Aku. Sebentar. Jensina. Itu belum tak ukur. Mister juga belum ngukur kok. Mister ini lagi ngukur. Oke, berapa Jen? Aku ngukur. Jensina. Susah untuk pi. Ya. Berapa? Oh, jangan dikira-kira loh, ini bukan perdukunan loh. Pakai iya, busur. Pakai busur. Ditempelin ke anunya kan? Oh, ditempelin ke gambarnya. Jangan aku dikira-kira, nggak pas nanti. Aku tahu lah. Aku. Berapa? 60. Yes, 60. Good, 60. Wih. 60 derajat. 60 derajat Celsius. 4. Isian kelas 6. Itu dari okay. Siapa? Terus yang C ini Kenny aja, yang C ini agak susah nih soalnya. Iya. Yang C susah dikasih sama aku. Loh, soalnya kamu tadi ngasih bocoran. Makanya ini kasih yang susah aja. 15 kah? 15 salah. Eh, sulit. Bentar. Aku tahu. Sulit banget ini. Aku tahu. Yuk, berapa Ken? Sulit banget ya. Oh, ini. Berapa? Aku tahu. 18 kah? Yes, 18. Salah lihat aku, Mister. Oke, okay. Yang D, Michael. Nanti harus punya protektornya loh ya, harus punya ini loh, busur derajatnya loh. Nanti di DT-nya ada kayak gini loh, ngukur loh. Kalau nggak punya terus kamu gimana? Jumpa jambu gitu. Pecah, perwok, rusak. Berapa, Mai? 110. Good, 110. Oke, ini pengukurannya ya. Lanjut lagi. Ya. Ini ditulis satu enggak. Ada lagi, Mister. Kayak gitu-gitu, Mister. Enggak, ini cuma ini aja. Udah ganti. Ya. Ini lanjut.
Oh, ada sih, ada. Setelah ini ada. Baru seru. Udah? Enggak seru. Ya. Lanjut. Ya. Kan cuma nulis jawabannya aja. Iya. Ini apaan? Apaan ini? Iya. Oke, kita coba. Ashley, yang A, yang segitiga yang bagian ini, A ini, kamu ukur yang ini, yang A kecil, berapa derajat? Star. A kecil, berapa derajat? Ashley, sambil nunggu Ashley, yang B itu Christian. Christian yang ini ya, api kecil ini ya. Mister. Apa-apa? Mister. Putus-putus suaranya. Mister. Mister coba denger. Maaf. Iya. Ngomongnya gak jelas lah. Iya, maaf. Mungkin asli lagi ngelak mungkin. Mam. Coba dicoba lagi ngomong. Ya, live kan? Ya, malah. Masa dong, Ashley live. Heeh. Yang B Christian ya. Terus yang C, yang ini Clement. Yang C kecil. Biar cepat. Kayaknya tadi aku kayak dengar sekilas dia ngomong mam macet gitu loh. Oh, macet, Pak. Ngomong macet macet ya Mister, makanya dia refresh mungkin. Mister yang 3A itu yang segitiganya digambar juga Mister. Nggak usah langsung aja. Jadi so, nanti kamu nulisnya apa? Langsung gini sudut A sama dengan berapa. Oh oke. Okay. B sama dengan berapa. Sudut C sama dengan ini berapa. Nomor 3 nomor satunya mana? Nomor satunya kan sudah yang kemarin itu. Oh, yang B, sudut E, sudut F. Sudut K, AB, L, M, lu ada G-nya. Kok ada M? Nggak ada M. Disuruh gambar. Nggak usah gambar. Tulis yang merah-merahnya aja. Jadi yang garis yang dibentuk. Mister, bukannya G dulu, toh? Iya, wis, kadung. Itu apakah? Habis apa itu, Mister? L. L. Sudah masuk lagi tadi, Ashley. Udah bisa, Ashley. Udah nggak macet. Christian, ketemunya yang B berapa, Chris? Apa? Yang B ketemu berapa? Yang B, yang D itu bertemunya itu dengan V. Ini sudut yang ini loh. B ini berapa derajat? Kamu ukur? Star kameranya kok hitam semua. Iya, kamu kok gelap gitu, Chris? Mister takut, Chris? Kok cuma ada lampu? Di mana? Oke, supaya nggak lama, Mister. Kasih jawabannya ya, supaya nanti nutut waktunya. Ini 45 yang B. 45. Nanti kalau kalian ingin ukur, bisa lihat di YouTube-nya, terus kalian ukur lagi. Ini ditulis yang A, Mister. Yang A berapa? Yang A berapa kamu nemunya? Mister. 10. Yes, 70. Mister, jawabannya apa nanti dikirim? Jawabannya di YouTube nanti, masuk ke YouTube. Ini ditulis satu. Ya, Ashley. Kameranya kok hitam semua, Mister. Hah? Mister.
Apanya? Semua, Mister. Tampilannya hitam semua. Kamu nge-lag berarti. Mau tanya. Iya, Michael. Ini ditulis atau enggak semua? Yang merah ini. Hah? Iya, ditulis yang merah. Di mana? Di buku tulis. Dapat dari mana, 45? Memang dari dapat mana, 40? 45. C-nya? C-nya Volan, coba. Mister. Iya. Yang A, yang C itu nggak usah dijawab ya? Kenapa nggak usah dijawab? Yang 3A. 3 ini toh? Nah ya ini berapa C-nya? Mister. Yang C 65. Iya, 65. Mister, yang nomor 2 mana? Nomor 2? Sudah tadi, sudah kelewat. Kemana aja kamu? Nanti aku liatin di YouTube ya. Mister, gimana buku C-nya di sini? Nggak bisa. Sudut D, ini Clement. Clement. E, Clement, E, nanti Sevanya. Oke. D, berapa Clement? Ini. Enggak bisa kalau kamu kira-kira pakai busur. Kok kamu mikir kira-kira berapa ya? Kok gitu? Pakai busur. Sudah nemu busurnya apa belum? Belum. Loh, gimana? Nanti beli loh. Mau DT loh, sudahan loh. Sevanya? Yang E berapa? Mr. Ferdian. Iya. Di mana yang ngukur yang C ini? Aku kok enggak bisa ngukur. Ngukur yang C? Letakkan ininya di titik yang C-nya. Di tengah ini. Terus lurusin garisnya yang bawah ini, baseline-nya dengan garisnya segitiganya dengan garis ini. Terus dilihat. Oh iya. Yang D ini temu berapa ini? 105. Ini Mister ukur 105. Sevanya sudah ketemu? Yang E? Sevanya? Sudah ketemu. Aku lupa caranya. Lupa caranya. Busurnya tempelin dulu ke titik yang Mister kasih tanda silang merah. Bagian senternya ya, bagian center dari ininya. Dari busurnya. Ini yang tengah kayak T kebalik itu, T besar kebalik. Ya, itu. Tempelin ke situ. Terus garis yang ada di bawahnya ini, garis ini yang lurus itu, kamu lurusin sama garisnya yang Mister kasih merah ini. Tapi yang hitam ya, maksudnya yang ini. Garis yang E yang ini, yang bawah ini. Terus kamu lihat angkanya, dia berapa. Harus lurus ya. Berapa ketemunya? 20. Sevanya? 25. Yes, 25. Jangan dengerin aku kok. Curang Kenny. Kasih lagi aja kalau itu ya. Aku kan dengerin, aku nggak denger. Giselle yang F.
Michelle yang F. Ini ya. Sambil nunggu K. Ini Kenny aja ini. Iya. Kan ngasih bocoran terus dia. K-nya Kenny. L-nya Justin. Tuh nggak bisa, Mister. Kenapa nggak bisa? Tak besarin tapi nggak bisa. Natap tripa. Natap. Gak bisa natap tripod, Mister. Gisel, berapa hasilnya? Mister, jangan digerakin. Gisel. Berapa hasilnya? Ayo. Aku tahu. Diesel. Ya. Berapa diesel? Busurku hilang. Busurmu hilang. Nanti segera dicari, mau DT soalnya 50. 45, Mister, punya aku, Mister. Yang K itu. Nah. Yang K. Bukan, bukan 45. Kamu lihatnya harus dari yang 0, bukan yang 180. Iya kan? Oh, sorry. Ngelihatnya lurus dengan garis lo ya. Mulai 0 yang lurus dengan garis, bukan 0 yang tidak ada garisnya. Oh ya, lupa. Lupa. Oke. Okay. Jadinya 140. 135. Iya, kemiring. Berarti kemiring karung, Mister. Mister, ngukurnya apa? Di mana? Kok enggak bisa lah. Ngukurnya apa? Enggak bisa apa lagi, Guys. Ngukur yang K ini. Kok enggak bisa lagi. Di mana? K-nya ya, berarti busuknya kamu buat gini, turun ke bawah, terus ininya tengah ini kamu letakkan di titiknya K, garisnya yang ini lurus dengan garisnya yang punyanya K ini, yang lurus ke samping ini. Yang ini tengahnya taruh. Oh ya, kebalik kan. Ininya dibalik. Yang L sudah, Justin? Ya, dia nggak akan ngitung sampai tujuh. L berapa? Siapa? Justin. Loh, kok Justin? Yang L. Loh, dari tadi. Yang L itu 50. 45. Hah? Wow, kamu kemiringan paling nganu busurin 45 kok. Miringan apa salah kamu, ha? Oke. Ha? Rafael. Hai, Rafael. Terus yang G, Valeri. Rafael sama Valeri. H sama G. Rafael, sudah ketemu? 51. Yang H? Bukan. Bukan 51. 50. Bukan. Tapi kok aneh. 45. 44. Yang H lo ya. Yang H itu kan gede sudutnya. Ya, kelebihan lo.
ngelihatnya dari nol. Garisnya lurus. Garisnya pakai yang ini. 134. 135. Sama sama sudut K. 135. Ya, ya sudah dijawab. Diulang. Terus mau minum. Valeri, ketemu yang G. Berapa? 45. 45, betul. Sama-sama sudut yang L. Karena ini kan jajaran genjang ya. Atau jajar genjang. Itu sudutnya pasti yang berhadapan sama misalnya. Oke. Sekarang Ki, Mister taruh sini aja ya. Enggak cukup tempatnya. Peggy MN. Peggy M-nya ada di sini, N-nya ada di situ. P dulu. P ini Valentina. Terus kemudian Ki-nya nanti yang ini itu Keanu. Valentina sama Keanu. Terus yang M. Dibalik ya. Sabar dua-dua dulu aja, nanti banyak-banyak. Jangan Mister 10-10 aja. Oh, banyak 10. Hmm. Oke. Ya. Mister udah ketemu. Aku juga udah. Berapa Valentina? Belum ketemu. Belum. Keanu sudah? Ketemu Mister. Ya. Udah. Untuk yang Ki sudah? Keanu? Oke, aku sudah tahu, guys. Peggy M, M-nya enaknya M-nya siapa ya yang belum ya? Sean M. Mister, M itu Mister. Berapa P-nya? P-nya 91. Dikasih bocoran lagi. 90. Ya, 90. Keanu, Ki-nya berapa? Aku. Sudah diukur? Sudah. Keanu, Mister lu ngomong sama Keanu. Sudah. 9. Keanu berapa? Masih diukur, Mister. Kenapa? 90. Ya, 90. Jawab Keanu semua deh ini. Oke, yang M tadi Sean sudah balik? Oh, sudah. Ya. Berapa? Berapa? Busurmu ada apa enggak? Mister kok curiga enggak punya busur kamu? Hah? Ya dipakai kalau ada. 114 kah? Boleh. Aku nyari busur dulu, Mister. Oh, belum kan? Oh, Mister tahu. 115 apa 14? 115. Nah kan 15 kan. 115. Oke, sekarang yang N. Sudah semua. Hans. N. Hans. Yang N. Sister, yang N aku boleh nggak aku yang jawab? Nggak boleh. Apa, Sean? Kamu sudah dapat busurnya? Sudah. Mama barusan beli.
Gimana gimana? Mama barusan beli. Mama barusan beli. Ya udah cobaan, En. Cepat-cepatan sama Sean. Sama 66. Hans. Sean sama Hans cepat-cepatan ngukur yang N. 66. Eh, siapa 66. Yang jawab? 66, Mister. Aku yang jawab kok. 66. Bukan 65 aku. 65. Nih, tak salahin. Ya, Sean. 65. Ngikuti aku kan mereka. Aku bingung loh ngukur piye. Ngukurnya kamu letakkan yang bagian T-nya yang kebalik ini di ujungnya di sini. Tak salahin ngikuti. Oh. Terus setelah itu yang bawah ini garis lurus ini itu nanti lurus sama ini. Tuh, terus dilihat angkanya. Yang mulai dari 0 tapi. Mister minta lagi, Mister. Oke. Ya, cepat banget tinggal. Enggak apa-apa, Mister. Ditambahin 10 menit soalnya tadi kan Mister itu. Jadi emang kamu setelah ini enggak ada ini, enggak ada. Enggak ada. Pelajaran. Lagi pula ini seru kok. Tapi udah habis yang ngukur-ngukur. Ya, misternya. Iya dong, masa ngukur terus kan soalnya. Mister, aku bingung aku, Mister. Yang mana? Ya. Kalau bingung nanti kamu lihat yang YouTube-nya yang waktu Mister Bas mengukur, waktu Mister Bas pengukuran. Di situ kan Mister pakai ininya, pakai busurnya kan di kelihatan di itunya. Jadi nanti kamu bisa lihat gimana cara mengukurnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Yeah. Fill the blank in the compass direction. Isilah. Hah? Yang N. Yang M 115. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Kita kejar soalnya dulu. Isilah titik-titik dengan arah kompas. The crocodile. Mister, itu apa ada alamat Mister? Gak ada. Aku gak ada alamatnya semua ini. Dari aku crocodile. Crocodile ini nih. Ini crocodile. Ke flamingo. Mister, aku gak punya kompas. Hah? Aku gak punya kompas, Mister. Gak punya kompas. Kalau kompas harus hafal arahnya. Kalau ke atas itu utara, ke bawah selatan. Derajatnya enggak apa. Ke kanan itu timur, east. West itu yang kiri. I think it's an east. West. Oke, okay. Crocodile is west. Apakah west benar-benar sebelah ininya atau agak serong ke bawah? Enggak, agak serong ke bawah kan ya. Enggak, ini kayaknya southwest deh. Rasanya ya, southwest ya. Maka jawabannya southwest. Gak usah dituliskan, Mister. Ya, jawabannya aja yang ditulis. Southwest. Yaudah. Number 4B, lion. Where is lion? Lion and tiger. East. Yeah. Lion berada di east. Kenapa? Mister singkat ya, tahu kan ini S, South, West, East gitu ya. Horse and giraffe. Horse-nya ada di atas ini. Horse. North East. Giraffe. North East. Camel and giraffe. Ini camel. Turtle. Ini harusnya bukan turtle ya, tortoise. Ya, yeah, I know. Kalau turtle itu penyu yang di laut tuh. Ya ini Mister salah tulis. Tortoise. Mister, is rhinoceros like a badak, Mister? Yes. Or you can call it rhino. Rhino,
But it's tortoise. A type of dinosaur, right? What? No. Dinosaurus is no, type it's of not dinosaur. No, no. Gak dengar, no. Mister. Kalian ribut sendiri. Is it? Katanya. Is it a hip? No. What is dinosaur? No. Okay, I know now. Yes. Dinosaurus is badak. All right, okay. All you can say what? Rhino. Aku ngambil apa itu? Aku ini? Ngambil orta. South, southwest. Southwest? Yes. No. Or northwest? Yes, yes, yes. No, southwest. No, no, southwest. Southwest. Mister, rhinoceros is a type dinosaur or what, Mister? No. Not dinosaurs. Then how did we find dinosaur? It's oof. Okay, it's oof now. Sudah semua ini? Done? All the dinosaurs are the extinct. Okay, lanjut ya. Lanjut, belum. Sebelum. Ayo cepat. Kan jawabannya aja. Ngapain soalnya ditulis? Jawabannya aja, nggak usah semua ditulis. Soalnya nanti kan bisa dilihat di YouTube. Oke, ayo, 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 langsung lanjut. Aku seru banget. Ayo, ayo, ayo. Why there is? Nanti DT-nya ini kebun binatangnya keluar di DT loh ya. Astaga. Oh no. Mister, yeah. Kenapa kayak? Oh no. Kamu nanti di DT-nya jadi pemandu wisata ini. Loh, sungguhan. Sudah Mister buat loh. Mister, tapi kasih tulisan itu. Mister, kasih anu kompasnya kayak shot. Enggak mau. Harus hafal kompasnya. Justru di sini kamu harus menghafalkan arah kompasnya. Mister. Kok dikasih kompasnya? Mister. DT, oh. Mister, ini ya. Kode pas kayak 3D. Ini kok enggak? Mister. 3D. Itu loh, dekatnya layar. Dekatnya? Yang pohon kayak pohon itu loh. Eh, pohon banyak dekatnya. Ini semua pohon kamu. Bukan, yang ini ta? Iya. Iya, ini harusnya di bawah ini tuh ada kayak apanya gitu loh, ada orangnya, tapi Mister potong. Oh. Mister, kenapa kita jadi pemandu wisata di situ, Mister? Kan nggak ada orangnya sama sekali, Mister. Ya, nanti dimisalkan ada gitu. Misalnya Rafael in zoo entrance. Terus dia mau ngelihat apa? Mau ngelihat hipotamus misalnya. Hipotamus berarti ngelihat kuda Nil. Rute terdekat lewat mana? Gitu. Kamu ngarahin. Nah, itu kan menurut Mister. Lah kan rute terdekat. Nggak mungkin rute terdekatnya ke sana kan? Tambah jauh kan ini. Kan ini lagi pandemi, emang boleh ke kebun binatang? Kan enggak boleh, berarti enggak boleh dikeluarin soalnya. Ini kebun binatang pribadi, punyanya Rafael. Oh, pribadi, punyanya pribadi. Mister. Punyanya Mister. Meskipun pribadi kan harus pakai masker, kan ke Mister. Jadi harus pakai ya, masker. Ya boleh pakai masker. Mister, hewan-hewannya Mister pakai masker juga enggak, Mister? Ya harus. Ini ada ini. Oke, lanjut. Elephant. Mana elephant? Nih. Elephant. Sama food center. Food center. Mananya? NE. NE. Northeast. NE. Northeast. NE. Northeast. Terus, rhinoceros sama snake. Snake-nya mana? Kalian bisa nemu nggak? Ketemu di pohon-pohon. Loh, jangan ngomong di pohon-pohon. Pohonnya banyak. Sebelahnya di pohon monyet. Pohon dekat elephant. Ya, ini loh. Snake ya. Gampang. Mister dari tadi nanya kita. Coba Mister yang kita tanya. SW, Mister. SW. 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 Ya, ya, SW. South West. Oke, SW. Terus. Hippopotamus. Sama horse. Monkey. Itu, mana horse? Horse. Mana horse? Oh. Horse-nya mana?
Oh kan iya, itu ya. Gila. Iya, haha. Sebelah mananya? Tunggu, hipotamus? Tunggu. Itu hipotamus. SI. SI ya, SI. Iya, South East. SI, SI. Iya, South East. Flamingo sama monkey. Flamingo. Flamingo ini di mana? Monkey-nya di mana? Oh, aduh. Aduh, kok jauh banget? Sudah? Lanjut lagi, ayo. Ya, ayo lagi. Lagi. Sampai Z aja loh, Mister. Sampai apa? Z. Sampai Z. Kita belum yang parrot. Ayo, lion juga belum. Tiger juga belum. Loh, sudah. Parrot juga belum. Parrot. Toilet juga belum, Pak. Udah habis. Tree juga belum. Tree. Konten. Kita. Aduh, kita. Batu. Oh, iya, pohon. Ini kok nggak di kandang ya, parrotnya ya? Malah di luarnya. Kan udah gila. Biasanya kan dibuat foto-foto. Oh, gitu ya. Kita. Udah ya. Sama aku gripo wocong-cong. Oh, gila. Oh. Look at the picture and imagine that we are in the center of the picture. Then fill the blanks. Kita dibayanginnya di ini ya, di tengah yang Safari Collection ini. If we facing north, then turn through an angle of 135 degree in the clockwise. Hati-hati. We will face lion. Lion. Sama enggak ada lion. Hadapnya ke zebra ya. Clockwise kan? Lion. Ya, betul. Lion. Lion. Lion itu kan yang main Resident Evil itu ya. Loh, siapa? Lion kalau Resident Evil. Lion. Yuk, B. Ini facing west. Facing west berarti menghadap kemana? Facing west. Krokodil. Krokodil, menghadap krokodil. Terus 225 derajat clockwise. Clockwise. Krokodil. Antelope. Di mana kok lain-lain? Ada antelope. Ada. Antelope. Clockwise lo ya. Clockwise kemana dulu? Ke atas ya. 45, 90, 135, terus 180, 225, murah yang lagi. Film lain, selain. Lion Raja Hutan. Yang C, facing east, hadap mana ini? Leopard. 270 anti-clockwise. Oke. Maka Rhino. Yes. Ini 180 krokodil, terus 225 giraffe, terus baru 270 rhino ya. Rhino no. Oh no. Malah dikutukan. South is right. Oke, ini menghadap south berarti menghadap ke anti-clockwise. Rhino. Terus anti-clockwise. Rhino. Giraffe. Ayo, kemana? Giraffe. Loh, kok bisa di giraffe, Pak Ebi, sih? Anti-clockwise berarti ke sana, loh, ya? Giraffe. Oh, jawaban. 45, 90, 135, 180. Terus? Oh, iya, giraffe. 225. 270, 315, giraffe. Lagi.
Ya, Mister, lagi Mister. Jangan. Kamu kalau dikasih binatang-binatang kok suka ya? Bukan gitu, Mister. Wah, soalnya mudah, Mister. Seru lagi. Waktunya ya. Habis. Jangan. Ya, lagi ya sampai jam 11. Ditambah waktunya ditambah 10 menit tadi kan Mister musiknya itu. Ya, dikit doang ya. Oke. Okay. Udah ya ini? Tambah. Ayo. Ini sudah ditulis. Sudah. Oke, okay, next. Yeah. Yeah. A, facing north, berarti hadap. Zebra. North. Zebra. Clockwise, sampai menghadap ke leopard, berarti berapa? 9 derajat. Yes, 90. Terus, facing northeast, menghadap ke siapa? Elephant. Terus supaya menghadap ke giraffe clockwise. Giraffe di sini berarti berapa? 180. Lurus kok. Kalau lurus itu 180. 180. Oke. Okay. Southwest menghadap mana? Southwest. Terus mau menghadap ke Rhino. Anti clockwise. Ya 45 laru. 45 dong. 45. Iya gampang. Gampang nanti kalau ulangan bingung. Perasaan cepat banget dah. Northwest. Lagi lah. Northwest mana? Cepetan. Facing northwest. Antelope. Terus ke zebra. Anti clockwise. Anti clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 2, 2, 5. 3, 1, 5. Iya, 3, 1, 5. Ye, ada yang salah. Yo. Mister. Lagi ya. Dan Mister gimana sih? Sudah? Ini sudah ditulis? Sudah ya? Sudah. Baru 3 menit lah. Belum. Aduh, Misternya enggak seru, guys. Kurang banyak. Seru lah. Gampang. Ya nanti di DT kan ada. Nggak boleh di sini. Oke, Mister, cukup Mister dan PR ya, please saya. Oke, cukup ya. Full like. Ya. Full like. Oke, see ya. Ya.